sekarang kita bakal office tour ke markas EVOS. Let's go. Halo. Hai, akhirnya. Sampai juga guys. Jakarta. Kenalin, siapa nih? Aku Tia. Halo. Aku talent manager. Oke, okay, talent manager-nya di Wim and X EVOS. Asik. EVOS X Wim. Oke. Okay. Nah, sekarang aku di sini mau office tour. Boleh dipersilahkan dan diperkenalkan enggak room-roomnya apa aja? Kita pengen tahu kegiatan anak-anak EVOS tuh ngapain aja ya kan? Yuk, bisa yuk. Mulai dari sini dulu ya. Mulai dari mana? Oke. Okay. Sini. Oke. Okay. Ini salah satu beberapa sponsorship kita. Ini ada Yamaha, Dotto Coffee, Noctua, Axis, Link Aja. Banyak ya. Playtree dan Popme. Jadi kalau misalnya ada sponsorship baru bakalan akan kita pajang lagi di sini. Oh, boleh tuh guys, kalian bisa tuh. Oke. Okay. Masih kosong ya? Masih ada beberapa slot kosong, boleh banget. Sponsor masuk. Oke. Okay. Okay. Next kita kemana nih? Next kita mau ke ruang streaming dulu ya. Ruang streaming. Yang paling dekat di okay. sini. Boleh di shotnya di sini. Boleh. Wah. Jadi kalau streaming di sini nih, aku boleh masuk enggak? Boleh dong. Boleh ya. Nah ini agak berantakan ya, sorry. Agak messy ya. Messy, sangat-sangat messy. Mungkin karena isinya laki-laki semua. Iya. Tadinya ini tuh ada dua kompi lah, masing-masing meja itu satu ya. Oh, jadi ada dua kompi, tapi karena berhubung yang streaming makin yang streamer makin dikit, udah jadi ya kurang-kurangin deh tuh. Ini lagi nyari nggak untuk streamer-streamer? Lagi nyari dong. Lagi jadi nyari guys, kalian kalau misalnya mau join, let's go. Nah, kalau ini agak IT, gelap ya? Ini gelap sih. Oh, oke. Okay. Bisa kita nyalain gak sih? Wah, guys. Ya, pokoknya this. Nah, nih ruangannya. Ya, udah kelewat. Ada anak-anak EVOS. Asik. Ya. Oke, okay, terus di sini juga salah satu ruang streaming kita, tapi memang memang karena tapi ini lucu ya, namanya beda-beda ya tiap iya, ininya. Ada Cakrawala. Kita nama-nama Indonesia banget deh pokoknya. Aduh. Ada Bhinneka. Oke. Okay. Tunggal, Dirgahayu. Dan Cakrawala nih sih. Gila. Nah, untuk yang Indo Pride. Ini ruang streamer yang paling gede. Ruang streamer paling gede. Uh-huh. Oke. Okay. Boleh masuk enggak? Boleh, boleh ya. Dong. Wah, ada dua nyaman sih. Ruangannya selalu. Aduh. Wah, enggak nolak sih. Ini ada Elgato. Jadi kalau misalnya mau streaming, kita bisa pakai ini banget. Boleh, gitu. Boleh banget. Guys, kenalin. Yang paling bawel kalau di streaming yang ini. Iya, Bapak Haci. Yang paling mesum. Nah, selanjutnya ini ruangan streamingnya. Biasanya dipakai sama si LG ya. Ih, LG biasanya di sini kalau mau streaming. Yang ini paling lengkap ya. Paling lengkap dan paling proper. Karena paling gue. Sering dipakai. Oh, paling sering dipakai. Oke. Okay. Sama dia. Ini ada apa? Sama Fatmawati. Oh, sama Jakarta kita. Hai. Itu sudah giru. Gak apa-apa ya, ganggu bentar ya. Ini ruangan si karyawan juga kalau di sini. Ini juga salah satunya ruang streaming kita, tapi memang ya balik lagi karena yang streaming jarang, jadi equipnya pada di. Oh, sayang ya. Padahal tadinya ini itu penuh banget kan pastinya, iya, karena dulu ada satu platform yang menyediakan untuk para streamer, tapi sayang sekali sekarang sudah gone. Nah, di sini ini apa nih? Itu ada Wall of Fans. Jadi emang ini fans-fansnya EVOS, fans setia EVOS dari awal EVOS dibangun sampai sekarang. Ini nih sebanyak ini. Sebanyak ini. Jadi mereka emang EVOS garis keras loh ibaratnya. EVOS garis keras. Kalian salah satunya enggak? Kalian boleh banget. Jadi kalau misalnya ada yang foto kita bisa panjang di sini. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya aku foto terus aku tempel aja di sini boleh? Bisa, bisa. Oh, oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, next. Oke, okay, next. Nah, ini salah satu film-film yang sudah EVOS hasilkan bareng-bareng sama talent-talent kita. Oke. Okay. Jadi yang pertama kita pernah punya Rachel untuk film Love Coach. Terus kedua ada Angel yang lumayan hype juga waktu itu. Terus ada Rasha, Rasha juga lumayan bumi. Talent-talent Thailand nggak salah. Okay. Tadi tidak menanya sebenarnya. Yeah. Oh iya. Ada EVOS Rasha, The Wonder Kid, dan terakhir The One. Nah, ini yang terakhir, tapi yang paling baru. Yang paling baru yang akan mau launching namanya kita akan pakai Luna di kita. Oh, oke. Okay. Una. Tapi judulnya masih belum bisa di-spill ya karena masih lagi dalam proses syuting. Asik. Enggak boleh di-spill nih. Tuh. Boleh kasih lihat enggak? Ini cantik banget. Boleh say hi enggak? Hai. Hai.
Dua cakep gimana ya? Iya, dua cakep. Aduh, gua enggak nolak sih. Gila, cakep banget. Oh ya, halo. Boleh banget. Nah, ini orang terpenting nih, Ivas yang ngejual, yang mencarikan. Misi Tia. Oh iya, mencarikan sponsorship. Jelek. Jadi nanti apa semua yang berhubungan sama sponsorship ke Kohoni. Oh, kalau mau masuk ke dinding kalau, di situ? Kalau Della mau jadi talent ini, film atau film ekstrim, bisa ke Kohoni. Kontaknya ke sini. Abis ini kita ngobrol ke Kohoni. Kata Kohoni ya, baru tentu mau filmnya gitu. Ini nama-namanya berarti nggak sih atau berarti, cuma biar keren jadi aja? Jadi kita Candor, nama ruangan meeting kita tuh ada Candor, ada Collab, ada One Metality. Oke. Sama satu lagi tuh kedua, jadi emang masing-masing tuh punya meaningnya sendiri buat kita gitu. Candor tuh kan berani kan, jadi next kayak gitu. Nah ini kalau mau lihat silakan, mulai. Oh boleh, boleh dong. Boleh lihat, boleh yuk, bisa yuk. Hai, kita mau. Halo. Nah ada Clover nih, Clover masuk ke. Boleh ya? Boleh. Sih. Boleh banget ya. Silakan. Halo. Malah ini Ivos Clover. Ini manajernya. Halo. Janet. Iya. Bang iya. Salah aku ex manajernya. Aduh, oke deh. Okay. Jangan terlalu ganggu deh nanti dia bubar, kamu main lagi sama kita. Nah, bye, thank you ya. Thank you banget buat waktunya, aku tutup deh. Nah, ini halo. Procurement kita, lead procurement lead. Jadi berhubungan okay. Sama duit-duitan dan aduh. Aduh. Namanya siapa? Della. Della. Dia nanti dia yang akan nanti ini Ivos Extreme semuanya. Oh, oke. Okay. Oh, ada talent sih ya. Ayo. Thank you. Kita tadi ngomongin. Halo. Halo. Kenal kan? Ingat enggak? Della. Ingat nggak? Kita pernah collab. Iya. Terus kamu sampai kena mental gara-gara aku nggak bisa main mole. Dia brand ambassador Wim streamer dulu buat Nimo. Dulu waktu di Nimo, tapi oke, okay, nggak apa-apa, it's okay. Iya. Jangan ganggu, bisa yuk. Next. Oke, okay, ini ruang meeting okay. Yang kedua, ruang meeting paling gede, namanya Collab. Ini berhubung kita lagi nyelidikin event. Ini baru ditempel, ini akan selamanya atau nanti bakal ditempel di sini apa gimana nih? Enggak. Ini karena emang ruangan khusus buat kliennya kita. Oh, oke. Okay. Mau kolaborasi. Berarti ganti klien, ganti nama, itu tinggal dicabut aja gitu kan? Oke. Okay. Nih, ruangan ini kurang lebih sama. Ini kebetulan nggak ada ini, ruangan ini kurang lebih sama. Nathan! Halo. Nah, oke, okay, abis ini kita kemana nih? Kita ke ruang kerjanya anak Ivos e-commercial, mau nggak? Mau. Oh. Ya. Namanya One Mentality. Ini salah satu. Karena yang kerja di sini mentalnya harus kuat. Iya, benar banget, 100%. Ini ruang kerjanya mereka. Oh, oke. Okay. Kaneti, say hi. Hi. Kaneti ini termasuk salah satu orang penting loh. Oh ya ampun. Untuk ini untuk semua community dan sosmed. Oh oke okay, oke okay, oke. Production okay. Gitu nanti. Oh perlu banget sih. Yeah, thank you. Mama happy. Oke next apa nih? Nextnya ini kita ada studio. Studio untuk buat apa ya? Photoshoot. Oh oke. Okay. Jadi kalau misalnya mau photoshoot untuk makanya kita ada salah satunya Yamaha kan sponsorship kita. Oh iya iya. Ini kita iya. Boleh ini nggak sih? Boleh sih. Oh, boleh kok ya. Kok nggak paling dikat aja ya? Oke okay. Ini sponsor salah satu sponsorship kita. Jadi kita kalau misalnya mau syuting atau apapun berhubungan sama sponsorship bisa di sini. Hmm. Bisa juga di WIM. Jadi ada dua tempat. Ah. Oke. Okay. Nah, kalian bisa nih? Lihat-lihat nih grafitinya Ivos roar. Roar. Ini bikin sendiri? Ya, dilukis sama yang alias sih. Ini dicat asli, dicat oh, asli. Ini benar-benar dicat dilukis langsung sama yang pintar. Nah, ini okay. Biasanya ini biasa nyala nih, nyalanya ah, lucu banget. Lagi enggak dinyalain kebetulan. Tapi biasanya ini nyala. Oh, biasanya kalau ada yang gerak. Gerak-gerak. Aduh, gue kayak anak kampung ya. Coba jangan kampungan nih, bisa yuk nanti diusir lagi. Kita sekarang nextnya ke ruang merchandise. Ini ruang merchandise. Ivos Goods semuanya guys. Desain Ivos, desain okay. Ivos Goods ini dari sini. Boleh masuk nih. Hai Mas Zulhan, bisa say hello gak? Hai. Mas Zulhan ini head of Ivos merchandise ya? Oh wow. Yes. Gitu, ini jualan-jualan kita nih semua nih. Ivos Goods nih, ada jaket. Bakal ada merch baru gak? Boleh di-spill dikit gak? Baru launching barusan. Baru launching barusan. Boleh dikasih lihat gak barangnya yang mana? Yang
saya pakai. Asik. Boleh boleh dong fashion show sedikit dong. Aduh. Kasih lihat nih, guys. Aduh, aduh. Yang baru. Ini ada jaketnya juga sih. Wih cakep. Nah, jaketnya dipakai Dele. Oh iya. Iya. Hey. 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 Oke, nih guys. Okay. Jangan lupa dibeli ya. Terima kasih. Nah, ini kolaborasi Evos. Ini cakep sih. FTH. Ini cakep banget. Aku suka yang ini. Oh ya, oh iya ini lebih bagus ya. Iya, ini aku suka yang ini. Ini sama Puma, ini sama Evos FTH, ini juga. Ini bagus. Yes. Tapi ini kayak lebih cakep juga. Kenapa ya? Karena shining sama splendid kali ya. Mungkin kalau Ciwik sukanya yang ini shimmery-shimmery ya. Oke. Okay. Itu juga gemoy. Oke, okay, next. Sekarang kita masuk ke pantry. Pantry-nya Evos. Pantry-nya Evos ini tuh ada, pokoknya top corner-nya itu kita juga punya, ada top coffee-nya juga, ada sponsorship-nya. Ini tuh kita bisa minum for free gitu. For free dong, pasti, for sure. Oke. Okay. It's nah, nice. Terus ini beneran bisa masak di sini anak-anak kapanpun. Kapanpun. Anytime. Kapanpun. Ini, ya. Open 24/7. Kalau anaknya nginep di sini bisa. Oh oke. Okay. Oh, tapi ini tuh office-nya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Office-nya sendiri buka sebenarnya kalau office kan 10 to 6 kan sebenarnya. 10 to 6. Tapi kalau ini kan pagi security-nya 24 jam kan. Jadi mereka kapanpun bisa. Sampai nginep pun juga sebenarnya bisa. Ya. Oh, boleh. Kalau misalnya mau live stream sampai pagi, ya pasti ada. Di sini juga. Ya, ada security-nya juga. Oh, iya. Tapi enggak ada hantunya kan? No. Hantunya yang takut sama kita. Yang lebih ngeri nih, menurut aku yang lebih ngeri adalah ini. Ini apa ya? Ini tuh gue berasa di Jepang rasanya. Vending machine kita ini di sini kalau mau bosan ngopi doang. Tapi gue harus bayar ya? Iya, bayarnya bisa pakai ini kok. Pay. Jadi enggak mesti cash sebenarnya. Oke. Mau nyoba? Enggak, Mas. Tapi ada tolak angin juga. Oh iya. Kalau ini harus lihat nih, ada tolak angin di sini. Enggak, soalnya kan kalau misalnya lagi streaming atau main panjang banget kan. Nah, ini nih, ini guys. Ini paling penting nih. Paling penting. Oke. Okay. Kewajiban kudu, apalagi udah umur segini. Nah. Ya kalian kalau misalnya anak-anak pro player atau staff-staff yang mau istirahat, mereka semua pada di sini sih. Tapi ini bagus banget loh. Lihat kayak bagus banget. Ya kita emang ini ya milenium gitu sih, model-model kayak future gitu. Simplicity gitu ya. Ya udah ada lengkap semuanya. Ini keterlaluan ya. Ini merek ini harusnya gue nggak berharap merek ini ada di sini sih. Ini menurut gue lumayan keterlaluan ya. Dua-duanya lagi. Makanya. Kaya banget, gue pusing. Aduh, semuanya lagi. Aduh, gue pusing. Udah, yuk bisa yuk. Ya bisa yuk. Nah, ya, punya kenapa? Siapa kita? Nat, Ibu Negara. Ibu Negara yang paling galak, yang suka dipanggil Ibu Sihir. waduh. Jadi yang membawa gue ke Evos ini adalah ibu ini. Boleh dikenalin ini siapa dan gimana? Boleh yuk, bisa yuk. Jadi nama saya Nat. Gila, seperti yang kalian tahu, namanya biasanya saya dipanggil sebagai Natsos. Dan kerjaan saya itu sebenarnya Just Tip. Ya, Pansos salah satunya itu saya. Tapi saya lagi fokus di Just Tip Nat ya. Gitu. Tapi objektifnya cuma satu kan, Pansos kan? Pansos sebenarnya. Pansos kan? Mampang aja ini. Cari cuan. Iya, biar katanya, ih si orang ini gawe ada di mana-mana gitu. Nah, kan. Iya, tapi emang perlu. Ya perlu. Itu perlu, social ladder itu emang iya, perlu. Iya, kalau misalnya kayak cuman kerja tapi nggak kerja siapa-siapa, nyanggapnya nggak kerja. Benar. Betul nggak itu, Mas? Betul. Guys, lihat mainan baru kita. Ada lato-lato di sini. Luar biasa. Boleh dimainin nggak lato-latonya? Coba mau lihat sejago apa sih? Ini. Wow! Gila nih. Wow! Terima kasih ya. Boleh dikenalin dong ini siapa nih? Dari Evos, namaku Rasya Rashid, sebelumnya dari Divisi 2 Evos Immortal dan sekarang Divisi 1 Divine. Cakep banget, terima kasih, thank you ya. Jadi, kita ketemu salah satu orang paling penting luar biasa di Evos, boleh dikenalin gak siapa? Halo, saya Hartman dari Evos. Terlalu humble kok, itu introduction-nya terlalu humble. Kita tim terbesar di Asia Tenggara. Kan gue bilang ini terlalu basic, tiba-tiba dia kesini ya. Kaget gue, lumayan kaget. Oke, terima kasih banyak ya kok ya. Terima kasih. Dan kita finally menuju ke ruang paling VIP di sini.
Post Legends, guys. Let's go. Aduh, jadi deg-degan ya masuknya ya. Aduh, kakak dulu deh. Hai guys. Balik hi. Lagi. Boleh say hi enggak untuk vlognya si Delt? Say hi. Nah, ini semua new roster. New roster. Oh, new roster boleh dikenalin enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh dong. Boleh ya, boleh ya. Ada versi. Ada siapa lagi nih? Siapa lagi yang baru-baru nih? Psycops. Psycops. Pen, Dragon A, Pen, Koh Pen. Oke, oke. Itu yang baru itu ya? Yes. Oke. Okay. Pen nggak baru. Next. Bukan, maksudnya itu yang dari Thailand. Oh, bukan yang Thailand, Dlar. Hai Dlar, say hi. Hi. And ada... Aku di sini deh. Coachnya. Halo. Halo. Oke. Dreams. Asik. Dreams. Yes. Okay. Yang itu, say hi. Malu-malu gemanya, gue jadi gak enak. Oke. Okay. Hi guys, Brans, ada Brans? Enggak, sebenarnya saya Brans. Oh, okay. Jadi yang mana nih? Jadi sebenarnya kalian ada dua. Mau tahu gak, EVOS itu punya sejarah apa aja? Ya, juara-juara yang udah pernah kita menangin di turnamen-turnamen. Ini asik. Ini guys yang kalian kalau misalnya mau foto-foto tuh di sini tapi nggak bisa masuk ya. Let's go. Oke. Wah. Round pertama ya. Dulu kita pernah punya ada divisi AOV ya. Sekarang udah nggak ada. Oke. Okay. Ya. Karena emang gamenya juga udah die. Oke, okay, nggak usah dibahas ya. Agak kasihan itu nggak usah dibahas. Next. Oke, okay, nextnya ya. Kita ada Free Fire ya. Emang EVOS itu Free Fire ini belum bisa ada yang ini ya. Maksudnya kita selalu dapat juara terus ya. Bang Adi kita loh. EVOS ini selalu juara katanya kalau iya, Free Fire. Iya, Free Fire. Makanya kita punya 3 ya, piala. Iya benar sih. Kita punya 3 piala Free Fire. Ini yang tinggi-tinggi ini Free Fire. Oke. Okay. Oh, nah, bagus ya? Ya, yang terakhir ini MBL kita juara season 5 MBL. Nah, kita MPL season 7. Guys. Ini bangga banget ya. Nah, yang paling kita kayak megangnya aja udah bangga gitu loh. Padahal bukan gue yang main. Iya benar. Yang paling kita banggain sebenarnya sih. Apa-apa? The one and only M1 World Champion, guys. Oh, deh. Makanya taruhnya juga di tengah ya. Ya, satu-satunya tim Indonesia yang berhasil memenangkan M World sejauh ini ya. Semoga M5 kita menang lagi bisa bawa pila. Amin. Pila ini gitu. Amin. Apalagi nih, udah? Kita punya ini, PUBG juga sempat juara juga. Aduh, sayang ya padahal ya. Nomor satu, untuk, tapi ini agak lama sih, 2019. Oke. Kalau itu apa itu yang baru okay. Itu? Oke, yang ini jersey EVOS dari tahun ke tahun. Asik. Ini jersey EVOS yang pertama banget macamnya tuh belum, masih. Belum ada, masih aku. Belum ada ininya ya, belum ada sponsor. Ya, itu yang gue pertama. Nah. Lihat tuh nggak ada sponsornya loh. Dan macannya masih kurang galak. Oh iya, macannya masih gemay, masih rar gitu. Masih rar, okay, okay. Belum roar, masih nah, rar. Yang kedua ini udah mulai ada dua sponsorship yang masuk. Oh, oke. Ya. Oke, okay. Selanjutnya nambah lagi ada Legion, Travel, ya wah ada nambah lagi. Terus yang keempat. Oh ini hilang lagi? Ini sebenarnya di belakang sih sebenarnya. Oh di belakang, oh ini, biar nggak iya, terlihat kotor nah. Ya. Ini tuh sebenarnya lebih ke buat ini sih, buat fans-fansnya kalau saya mau beli jersey oh, gitu. Oh, oke. Okay. Kalau yang ini nggak bisa dibeli? Bisa, cuma udah nggak ada lagi. Oh, maksudnya oh, dulu dijual? Bisa. Oh, dulu tetap bisa. Oke. Nah, ini yang paling baru nih. Wih, wadidaw. Tapi ini sebenarnya sih ini udah lama juga. Kan kita udah beberapa yang kali juga kan. Yang paling common lah. Ini masih ada new TV lagi. Nih, ini nih guys. Kalian harus lihat sini. Sini. Lihat nih ya, nih. Nih, harus lihat nih. Ini nih, ada dua lagi. Sebenarnya kita masih ada jersey-jersey lagi yang baru, cuma memang nggak dipajang. Kan tadi ya udah dikasih lihat jersey ya, baru sama ya, jaket barunya. Asik. Sebelum jersey itu sebenarnya kita punya lagi kan? Oh, iya. Tapi, iya. Tapi belum dipajang. Enggak muat. Oke. Belum di-framingin aja. Oke. Nah, guys, jadi segitu aja office tour kita kali ini. Aku berterima kasih dulu sama Katia. Terima sama-sama kasih ya. Sama-sama. Makasih lu udah datang jauh-jauh dari Bandung. Ada terus buat EVOS ya kan? Anjir. Sering kesini dia pasti. Yes. Kenapa aku bakal sering kesini? Oh, coba iya, boleh di-spill. Karena Dela bakal jadi salah satu orang penting kita yang akan muncul asik terus-terusan di sosial media EVOS semua. Catat deh. Jadi jangan bosan ya kalau ngeliat mukanya dia. Tuh di mukanya ini lagi sih keluar gitu. Jadi enggak, ya masalahnya ya ini gue pertama kali dengar begini nih. Jadi gue juga sama panik ya sama kalian kayak oh damn gitu.
Terima kasih banyak ya, Kak. Terima thank kasih. Thank you. Sekarang aku bakal ke bawah untuk ngeliat parade yang baru itu loh, siap, yang gemai-gemai. Keliling aja semuanya, biar kalian tahu acara yang kita lagi seru banget di bawah. Oke. Okay. I will. Harus ke sana dan harus beli-beli belanja Evos juga, jangan lupa. Dengar, Evos Goods. Yes. Terima kasih, Kak. Yeah, thank you. Bye-bye.